Komunitas Tenaga Ahli dan Staf Administrasi KITAS Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mendorong para pelaku industri kreatif untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi terkini. Salah satunya lewat Noraebang al K-pop Song, Live DJ, K-pop Dance Cover, dan Bazar yang berlangsung di Rumah Aspirasi Ganjar Pranowo, Sabtu 23 September 2023. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari K-pop, seperti semangat mereka berkarir hingga menjadi talenta terbaik dalam bernyanyi, menari, acting, maupun modeling. Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris KITAS Rangga Gusman. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Relawan Rumah Aspirasi Muhammad Andri mengungkapkan, Indonesia bisa belajar dari Korea Selatan yang maju dengan budaya K-popnya. Karena saya lihat baca pers kita, kan sangat serius mendukung dengan industri ekonomi kreatif. Dan diantaranya yang ini nih, kita bisa belajar dari negara Korea Selatan. Diantaranya bagaimana mereka bisa memonetisasi industri budaya mereka. Siapa tahu nanti Indonesia juga bisa belajar bagaimana supaya budaya kita bisa diperdagangkan sampai ke luar negeri kemana-mana dan bisa mensejahterakan juga lah para industri kreatif itu. Kemudian tetap peminat K-pop ini banyak dari kalangan pemuda yang signifikan untuk belajar. Tetap sih apapun pilihan mereka itu tergantung sama visi misi dari capres tersebut. Jadi tetap kita memadahi bukti bahwa bagaimana.